Halo para penggemar badminton, berikut hasil Korea Open hari ini, babak 32 besar wakil Indonesia, Selasa 5 April 2022. Berikut hasil pertandingan Korea Open hari ini wakil Indonesia, Selasa 5 April 2022. Dari sektor ganda putra, pasangan Indonesia Muhammad Rian Ardianto dan Fajar Ardian lolos ke babak berikutnya setelah menang atas pasangan Korea Selatan Jin Seong-no dan Guang Min-na melalui permainan 2 game 21-16, 21-12. Dari sektor tunggal putra, wakil Indonesia Anthony Sinisuka Ginting harus gugur setelah kalah dari wakil Prancis Lucas Clairbaut melalui permainan 2 game 16-21, 13-21. Dari sektor tunggal putra, wakil Indonesia Cesar Hiren Rustavito lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan wakil Thailand Sitikom Tamasin melalui permainan 3 game 21-18, 14-21, dan 21-9. Dari sektor ganda putra, pasangan Indonesia Yeremia Rambitan dan Pramudia Kusumawardana lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan India Vishnu Vardhan dan Krishna Prasad melalui permainan 2 game langsung 21-14 dan 21-19. Dari sektor ganda putra, pasangan Indonesia Daniel Martin dan Leo Carnado lolos ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan Jepang Masayuki Onodera dan Hiroki Okamura melalui permainan 3 game 7-21, 21-13, dan 21-13. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.